Look at this. Mom, you need to set up your tent. Please help me. I'll run and tell everyone about this place, and they will take him away from me. I haven't seen her since we were kids. Yo ho ho ho, hai hai hai, kembali lagi di Cinema Channel Project. Film yang akan kita bahas alur ceritanya untuk kali ini berjudul In the Forest. Dirilis tahun 2022, disutradarai oleh Hector Parent. Film ini dibintangi oleh Devon Ayer sebagai Helen, Lyman Ward sebagai Stan, Christina Spurrell sebagai Emily, Matthew Odette sebagai Andrew, Don Durrell sebagai Howard, Sarah Saad sebagai Pamela. Bercerita tentang keluarga yang terdiri dari kakek, anak, dan cucu, yaitu Stan, Helen, dan Emily, sedang melakukan camping di sebuah hutan. Tak lama seorang bernama Howard mengusir mereka karena kemah di halaman pribadi. Saat akan pergi, Stan terluka. Helen kemudian pergi untuk mencari bantuan. Saat menemukan sebuah rumah, Helen coba untuk meminta tolong, namun ia malah menemukan seorang anak laki-laki dikurung. Helen coba untuk menolong anak itu, namun itu keputusan yang salah. Anak itu memiliki gangguan mental. Ibunya yang tidak terima anaknya pergi mencoba mencarinya dan memburu Helen karena telah melepaskan anaknya. Untuk lebih lengkapnya, mari kita mulai alur ceritanya. Stan, Helen, dan Emily pergi ke sebuah hutan untuk berkemah. Stan adalah ayah dari Helen dan kakek dari Emily. Stan mencari tempat kemah yang tidak terlalu banyak orang namun bagus. Helen dan Emily kurang memiliki hubungan yang baik sebagai anak dan ibu. Setelah sampai, mereka mencoba mendirikan tenda. Sedangkan Helen diminta ayahnya untuk mencari kayu bakar. Saat kembali, Helen tampak kesal melihat Stan dan Emily duduk santai mengobrol ria. Setelah itu, Stan mengajak mereka ke sungai untuk memancing. Helen sedang menghadapi masa sulit, tidak memiliki pekerjaan dan tidak tahu harus apa untuk selanjutnya. Stan memberi nasihat agar Helen tidak kehilangan harapan. Helen mengatakan kalau harapan tidak bisa membayar tagihan. Helen sudah mencoba banyak hal namun belum ada yang berhasil. Ia juga harus meminjam uang lagi untuk bertahan. Saat Stan kembali ke mobilnya, ia melihat pintu mobilnya terbuka. Saat dicek tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba datang Howard dengan membawa senapan meminta untuk pergi dari tempat itu. Karena tempat itu milik pribadi. Karena sudah sore, Stan meminta untuk semalam tinggal. Namun Howard tidak mengizinkan dan tetap ingin mereka cepat pergi. Saat mereka akan pergi, ban mobilnya tidak bisa bergerak. Helen yang panik mulai ngomong ngelantur. Mereka menggunakan berbagai cara, memakai kayu, menggunakan dongkrak. Karena tidak bisa dipakai, Stan membuang dongkrak itu. Namun ada yang tertinggal di bawah roda. Helen kemudian mencoba menyalakan mobil itu, namun tetap belum bisa. Sampai potongan besi terkena roda itu dan terbang melukai Stan. Helen dan Emily membantunya duduk. Mereka begitu khawatir, namun Stan malah begitu tenang. Helen ingin menunggu Howard datang kembali dan meminta tolong. Karena di tempat itu tidak ada sinyal telepon. Karena menurut Emily itu terlalu lama, ia pun akan pergi untuk mencarinya. Namun Helen mencegahnya. Helen kemudian meminta handphone Emily naik ke mobil untuk mencari sinyal, namun tetap tidak ada. Sampai malam, Howard tak kunjung datang. Mereka bertiga duduk bersama dengan api unggun. Pagi harinya, Emily berdebat dengan Helen soal rencana apa yang harus dilakukan. Helen berencana untuk tetap bersama menunggu bantuan. Menurut Emily itu akan lama dan luka Stan cukup parah. Harus segera membawanya pergi. Stan tiba-tiba bangun dan merasakan sakit di dadanya. Dengan cepat Helen memberikan obat. Pada akhirnya Helen memutuskan untuk mencari bantuan sedangkan Emily tinggal bersama Stan. Just stay here and keep an eye on Grandpa. Helen berjalan menyusuri hutan, meninggalkan tanda agar tidak tersesat. Tak lama Helen menemukan rumah milik Howard. Helen meminta tolong namun tidak ada yang menjawab. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Saat di dalam rumah ia menemukan telepon namun tidak bisa digunakan karena ada bagian yang dilepas. Helen seperti mendengar suara dan coba mencari dari mana sumber suara itu. Sampai ia menempat sebuah ruangan yang ada seorang anak laki-laki sedang diikat yang bernama Andrew. Saat melihat Helen, Andrew berteriak minta tolong dan menanyakan soal adiknya.
Andrew mengidap penyakit emosional, namun Helen tidak tahu itu. Helen mengira Howard mengurung Andrew. Tak lama, Howard kembali. Mengetahui itu, Helen kemudian berusaha sembunyi dari Howard. Howard membawakan makanan untuk Andrew. Andrew mengatakan kalau ia melihat seorang wanita masuk ke rumahnya. Howard kemudian mencari setiap sudut rumah, sedangkan Helen berusaha mencari jalan untuk keluar. Karena tidak menemukannya, Howard bertanya kepada Andrew soal wanita yang dilihatnya. Namun Andrew hanya diam saja. Howard mengambil bagian teleponnya sehingga bisa digunakan. Ia menghubungi Pamela, ibu dari Andrew, memberitahu kalau ada orang yang sudah masuk ke rumahnya. Setelah Howard pergi, Helen kembali menemui Andrew. Andrew meminta tolong kepada Helen untuk menyelamatkan adiknya yang bernama Natalie yang dikurung di bawah tanah. Andrew merasa mendengar suaranya. Helen mencoba mencari bagian dari telepon yang Howard sembunyikan namun tidak menemukannya. Setelah itu ia coba mencari Natalie karena takut Helen tidak jadi dan lebih memilih untuk segera kembali ke mobil. Howard bertemu dengan Emily, menanyakan kenapa belum pergi. Emily menjelaskan kalau mobilnya macet dan kakinya sedang terluka. Saat sedang berbicara dengan Emily, Helen mengambil kayu dan perlahan-lahan mendekati Howard langsung memukulnya hingga pingsan. Emily panik dengan apa yang ibunya lakukan. Helen memberitahu kalau Howard mengurung seseorang di rumahnya. Agar tidak lari, Helen mengikat Howard dan membiarkannya tetap di luar mobil. Helen kemudian mengambil senapan dari ATV milik Howard, lalu meminta Emily untuk menjaganya sambil membawa senapan itu. Helen menggeledah Howard untuk mencari kunci mobil pickup milik Howard yang ada di rumahnya. Setelah mendapatkan kuncinya, Helen bergegas menuju rumah itu dan berusaha menyalakan mobilnya. Namun tidak bisa karena bahan bakarnya habis. Padahal ada tombol khusus agar bahan bakarnya terisi, namun Helen tidak tahu. Karena tidak bisa menyalakannya, Helen kemudian masuk menemui Andrew dan melepaskan tanpa tahu sebenarnya keadaan anak itu. Helen pergi ke ruang bawah tanah untuk mencari pisau untuk melepaskan ikatan Andrew. Saat di bawah tanah, Helen merasa ada sesuatu di dalam freezer. Perlahan-lahan mendekati dan membuka freezer itu dan boom, ternyata isinya hanya bahan makanan beku. Helen kemudian melepaskan ikatan Andrew. Andrew bertanya kepada Helen soal adiknya. Karena Helen tidak menemukannya, Andrew menganggap Helen pembohong dan menjadi brutal. Merebut pisau dan mendorong Helen yang membuat terbentur dinding dan pingsan. Tak lama, datang kedua orang tua Andrew mencoba menangkapnya. Andrew yang menggigit tangan ayahnya kemudian lari ke dalam hutan. Sedangkan ibunya begitu histeris melihatnya. Tampaknya ibu Andrew juga memiliki gangguan jiwa. Helen diikat oleh Pamela. Saat sadar, Helen memohon agar dilepaskan karena ayahnya butuh pertolongan. Namun Pamela marah kepada Helen karena sudah melepaskan Andrew dan mengancam kalau terjadi apa-apa dengan Andrew, Pamela akan membunuh Helen. Berpindah ke tempat Emily, Howard memohon kepada Emily untuk melepaskannya, namun Emily menolaknya. Dari kejauhan, Andrew sampai di tempat itu. Saat Emily memberi minum kakeknya, Andrew menarik Howard ke sungai. Emily berusaha menghentikannya namun tidak dihiraukan oleh Andrew. Di sungai, Andrew membunuh Howard dan membiarkan mayatnya terbawa arus. Karena ketakutan, Emily masuk ke dalam van. Setelah itu, Andrew berusaha berbicara dengan Emily. Saking takutnya, Emily memintanya untuk pergi. Bukannya pergi, malah memecahkan kaca jendela belakang dan berusaha masuk. Melihat itu, Emily bergegas masuk dalam kamar mandi. Andrew mencoba kembali ngobrol dengan Emily. Karena masih ketakutan, Emily meminta Andrew untuk pergi. Karena kelaparan, Andrew tidak pergi, tapi malah memakan snack-snack yang ada. Sambil makan, ia memberitahu Emily kalau ibunya ada di rumah bersama dengan adiknya. Kembali ke rumah, Pamela memberi makan kepada Helen dengan penuh kelembutan. Pamela menawarkan bantuan untuk ayahnya dan menanyakan di mana kemahnya berada. Helen yang tidak percaya dengan Pamela tidak memberitahukannya. Where is the campsite? Karena tidak segera diberitahu, Pamela lalu meninggalkannya dan berencana akan mencarinya saat sudah pagi. Pamela kemudian meminta Gary, suaminya, untuk mencarinya di tepi sungai. Tak lama, Gary sudah sampai di van itu. Andrew mengetahui kemudian bersembunyi. Gary kemudian masuk ke van itu dan mencarinya. Saat Gary mengecek kamar mandi, Andrew memukul kepalanya hingga tewas.
Keesokan harinya, Andrew mengatakan kepada Emily kalau kakeknya tidak bernapas. Emily kemudian keluar dari kamar mandi dengan menyuruh Andrew jauh darinya. Setelah dicek, kakeknya masih bernapas. Andrew meminta bantuan kepada Emily untuk menyelamatkan adiknya dan Helen. Andrew menceritakan dirinya yang diperlakukan seperti tahanan, agar Emily mau membantunya. Di rumah, Pamela yang khawatir karena Gary tidak kunjung kembali, pergi mencarinya. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Helen untuk berusaha keluar dari rumah. Helen melepaskan ikatan di tangan dan kakinya. Karena tidak bisa melepaskan rompinya, Helen sampai frustasi. Kemudian dia memecahkan kaca dan menggunakan untuk memotong rompi itu, namun masih belum bisa, malah membuat tangannya terluka. Karena ada tali yang mengikatnya, sehingga Helen tidak bisa pergi jauh. Ia kemudian berusaha membongkar dinding. Helen kemudian keluar dari lubang dinding itu dan menemukan pisau. Setelah terlepas, Helen bergegas pergi dari rumah itu menuju ke vet. Emily dan Andrew berjalan menuju ke rumah. Emily membawa obeng dan mengarahkannya kepada Andrew agar tidak macam-macam dan tetap berjalan di depannya. Di perjalanan, Andrew menceritakan tentang adiknya yang tidak pernah dilihatnya, namun dia mendengar suaranya setiap malam. Emily mengatakan kalau itu mungkin hanya imajinasi Andrew saja. Pamela sampai di van dan menemukan kalau Gary sudah mati. Dia kemudian masuk ke dalam van menemukan Stan terbaring. Karena tidak menemukan anaknya, Pamela kemudian membunuh Stan dengan menyumpan mulutnya dengan kain tanpa merasa bersalah. Emang sakit jiwa ibu-ibu. Setelah dia kembali ke rumah, Pamela pergi, Helen datang. Helen bersedih saat tahu Stan meninggal. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Pamela melihat Helen dan mengejarnya. Helen masuk ke dalam hutan untuk menghindarinya. Karena mobil tidak bisa masuk ke dalam hutan, Pamela kemudian pergi meninggalkannya. Andrew dan Emily sampai di rumah. Mereka berdua mencari Helen namun tidak menemukannya. Karena Helen sudah lari. Andrew kemudian pergi ke bawah tanah mencari adiknya. Emily yang ketakutan tidak ikut turun. Tiba-tiba datang Pamela lalu mendorong Emily yang membuatnya pingsan dan ditolong oleh Andrew. Helen datang ke rumah itu dan mencari Emily dengan bermodal sebatang kayu sebagai senjata. Ia kemudian masuk ke rumah dan menyusuri setiap ruangan. Emily tersadar dan melihat hati Andrew yang kondisinya cukup mengenaskan. Emily yang ketakutan pun berteriak, namun Andrew coba menenangkannya. Mendengar teriakan itu, Helen kemudian bergegas ke ruang bawah tanah. Andrew meminta Helen untuk menolong adiknya, namun Helen meminta Andrew untuk ikut dengannya pergi dari tempat itu, kemudian mencari bantuan. Saat di luar, Pamela muncul dari balik mobil langsung menembak kaki Helen. Pamela kemudian menyerang Helen. Emily berusaha membantu ibunya, malah oleh Andrew ditarik menjauh. Saat dicekik, Helen teringat kata-kata ayahnya untuk pura-pura mati saat bertemu dengan beruang. Helen melakukan itu dan membuat Pamela melepaskan cekikannya. Pamela kemudian memukul Emily hingga pingsan, kemudian mengangkatnya di atas truk, sambil memberi wejangan kepada Andrew. Kalau Pamela tidak ingin Andrew dibawa ke rumah sakit, sehingga Pamela terpaksa melakukan itu semua. Melihat situasi cukup aman, Helen mengambil kayu pagar dan perlahan-lahan mendekati Pamela. Setelah dekat, Helen menusuk Pamela beberapa kali. Tidak langsung mati, namun Helen dan Pamela masih bisa berkelahi. Emily yang sudah sadar mencoba melepaskan ikatan di kakinya, setelah itu memukul Pamela dengan sekop. Helen mengambil kunci mobil dan berusaha pergi. Emily yang berada di belakang kakinya ditahan oleh Pamela dan sempat tercakar. Sedangkan Helen panik karena bensin mobil itu tidak ada. Tapi kali ini ia menemukan tombol rahasianya yang membuat bensin mobilnya terisi dan bisa menyala. Helen tancap gas memundurkan mobilnya sampai menabrak pohon dan membuat Pamela terkencet. Helen dengan cepat pergi dari tempat itu bersama dengan Emily. Kalau ada yang bertanya kemana Andrew, saya sendiri juga tidak tahu. Karena setelah mereka pergi dari tempat itu, cerita usai.